Tanggal 22 Jun 1956, Dewan Bahasa dan Pustaka telah ditubuhkan dan beroperasi di Bukit Timbalan, Johor Bahru, dengan satu misi penting untuk mengembangkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi negara yang akan merdeka. Penekanan terhadap fungsi ini dipergiatkan setelah Dewan Bahasa dan Pustaka berpindah ke Kuala Lumpur pada tahun 1957, serta pewujudan Ordinan DBP dan seterusnya telah mendapat taraf badan berkanun pada tahun 1959. Dalam memperluaskan lagi misi dan visinya, pada tahun 1977, DBP telah mengembangkan sayapnya ke Malaysia Timur dengan membuka dua cawangan, yaitu DBP Cawangan Sabah di Kota Kinabalu dan DBP Cawangan Sarawak di Kuching. Seterusnya, untuk menyebar luas perkembangan bahasa, sastra, budaya Melayu di rantau Nusantara, pejabat-pejabat wilayah dibuka di Bukit Mertajam Pulau Pinang dan di Kota Baru Kelantan pada tahun 1999, serta Johor Bahru pada tahun 2001. Bermula pada detik itu, Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Timur telah memulakan operasinya untuk menjalankan kegiatan bahasa dan kesusastraan merangkumi negeri-negeri di pantai timur dan selatan Thailand. DBP Wilayah Timur ini akan berfungsi untuk memaju, mengembang, menyebarluaskan, menyelidik dan memperkaya bahasa dan persyaratan di wilayah timur yang meliputi negeri Kelantan, Darun Nain, Terengganu dan Rumah, serta menyelaraskan program dan aktiviti kebahasaan dan persyaratan di kawasan timur laut, jika mungkin sehingga ke selatan Thailand dan Kemboja. 1 Ogos 1999 adalah titik mula DBP Wilayah Timur menjalankan operasi selaras dengan objektif penubuhannya untuk memperkayakan bahasa, sastra, budaya dan penerbitan Melayu di rantau ini yang mencakupi negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan wilayah selatan Thailand. Bangunan DBP Wilayah Timur telah disempurnakan perasmiannya oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Al-Sultan Kelantan pada 9 September tahun 2000. Bangunan tiga tingkat ini dilengkapi dengan ruang pejabat, sebuah galeri buku, dewan seminar dan pusat dokumentasi Melayu bagi menjalankan misi dan peranannya yang berkesan kepada masyarakat di wilayah timur. Melalui unit bahasa, sastra, penerbitan dan pusat dokumentasi Melayu Tengku Anis, DBP Wilayah Timur telah menjalankan pelbagai program bertujuan untuk menarik minat masyarakat setempat mencintai bahasa, sastra dan budaya Melayu. Program-program tersebut meliputi kursus, ceramah, bengkel, seminar dan sebagainya. Khalayak program ini termasuklah kakitangan awam di jabatan dan agensi kerajaan, persekutuan dan negeri, pendidik dan pelajar sekolah, penuntut institusi pengajian tinggi dan institusi perguruan serta karyawan dan juga badan bukan kerajaan. Aktiviti berbentuk kebahasaan sentiasa menjadi teras dalam penganjuran program-program di DBP Wilayah Timur. Seminar bahasa, syarahan bahasa, bengkel tata bahasa, anugerah citra majalah sekolah, program rampai budaya di Kelantan FM dan pelbagai lagi aktiviti kebahasaan yang dianjurkan sentiasa mendapat sambutan daripada khalayak dan masyarakat setempat. Selain itu, untuk terus mempertahan dan mengukuhkan tulisan Jawi, DBP Wilayah Timur telah menganjurkan pertandingan Pantas Jawi merangkumi negeri Kelantan, Terengganu dan Pahang. Melalui pertandingan ini, rasa kecintaan terhadap tulisan Jawi dapat dipupuk dan seterusnya kelangsungan warisan bangsa ini dapat dipelihara. Program pengembangan sastra turut mencatatkan kejayaan dalam memasyarakatkan sastra dan pembinaan khalayaknya dalam kalangan generasi muda. Antara program yang dijalankan, seperti program sastra di sekolah yang mencakupi bengkel penulisan kreatif dan deskriptif,
Semina, Wacana, Bicara Karya, dan lain-lain lagi. Kerjasama yang erat sentiasa terjalin antara DBP Wilayah Timur dengan Persatuan Penulis bagi menjayakan apa jua aktiviti dan program yang bertepatan dengan objektif Persatuan dan DBP, yaitu untuk memajukan dan mengembangkan sastra di wilayah ini. Ini terbukti melalui penganjuran pementasan teater Berkasidah Bersaja, Tok Kenali, Cik Yah Inang Rodat, Sultan Zainal Abidin III, Lubuk Mati Bertiga, Rebab Berbisik dan pelbagai lagi pementasan yang sering menjadi perhatian masyarakat. Selain itu, DBP Wilayah Timur juga telah memperkenalkan permainan wayang kulit tradisi dalam bentuk moden yang diberi nama Wayang Kulit Dewan. Penerbitan merupakan antara penggerak utama kegiatan di DBP Wilayah Timur. Sehingga kini, DBP Wilayah Timur telah berjaya mengusahakan penerbitan 25 judul buku yang merangkumi buku kreatif dan non-kreatif. Lebih membanggakan, buku Masyarakat Islam Hadori, Satu Tinjauan Epistemologi dan Kependidikan telah berjaya mengharumkan nama DBP setelah memenangi Anugerah Media Islam Negara 2006 bagi kategori penerbit buku terbaik. Kemenangan itu telah disusuli pula dengan kejayaan buku Rindu Berbisik yang memenangi Anugerah Buku Terbaik 2008 bagi kategori remaja sempena Hari Kualiti DBP 2008. Dalam usaha mencari naskah dan karya terbaik, DBP Wilayah Timur turut menjalankan program pembangunan penerbitan melalui aktiviti-aktiviti seperti bengkel, pemerolehan manuskrip, pembinaan judul dan pemantapan karya. Sesungguhnya, DBP Wilayah Timur amat bernasib baik kerana ditempatkan di jelapang penulis, menyebabkan DBP Wilayah Timur tidak henti-henti dihujani manuskrip. Buletin Jendela Timur ialah penerbitan berkala yang dikendalikan bagi memberikan ruang kepada para penulis dan karyawan bahasa dan sastra khususnya untuk berkarya, selain memberikan maklumat mutakhir tentang aktiviti kebahasaan, kesusastraan dan penerbitan kepada khalayak. Sehingga kini, sebanyak 25 keluaran Jendela Timur telah diterbitkan. Buletin ini diedarkan secara percuma kepada semua jabatan kerajaan, persekutuan dan negeri, perpustakaan, sekolah, institusi pengajian tinggi serta masyarakat umum. Pusat Dokumentasi Melayu Tengku Anis menyediakan lebih 15,000 jodol koleksi pelbagai jenis bahan untuk rujukan para pengunjung dan pecinta bahasa, sastra dan budaya Melayu di kawasan Timur Laut demi memantapkan fungsinya sebagai pusat rujukan dan penyelidikan bahan ilmiah yang berkaitan bahasa, sastra dan persuratan Melayu. PDM Tengku Anis juga giat menjalankan aktiviti-aktiviti di bawah gerakan membaca seperti Majlis Astaka Minda, Majlis Semang Pagi, Bengkel Teknik Bercerita, pameran dan pelbagai aktiviti lain yang menyumbang kepada kempen Galakkan Membaca. Selain itu, DBP Wilayah Timur juga telah dua kali diberi kepercayaan menjadi tuan rumah perasmian Bulan Bahasa dan Sastra Negara BBSN peringkat kebangsaan, yaitu pada tahun 2002 di Kota Baru, Kelantan dan pada tahun 2007 di Kuala Terengganu. Kedua-dua majlis ini telah diadakan dalam acara yang cukup gilang gemilang. Hari ini, setelah bertapak selama 10 tahun di Kota Baru, DBP Wilayah Timur terus mendapat perhatian dan sokongan daripada karyawan dan masyarakat setempat. Melalui kerjasama erat dengan rakan sinergi seperti Jabatan Pelajaran Negeri, Pejabat Kebudayaan dan Kesenian Negeri, Persatuan-Persatuan Penulis, karyawan, sastrawan dan masyarakat, DBP Wilayah Timur telah berjaya mendukung matlamat untuk memajukan dan mengembangkan bahasa, sastra dan budaya Melayu. Bukan sahaja di peringkat tempatan, malah melangkaui sempadan kebangsaan dan antarabangsa.